Generasi Penghafal Al-Quran, program unggulan Tahfiz Camp di bulan Ramadan mulai dilaksanakan oleh tim keasramaan Man Insan Cendikia Tanah Laut. Kepala Man Insan Cendikia Tanah Laut, Hilal Nazmi, berikan sambutan pada kegiatan Tahfiz Camp Ramadan 1444 Hijriah. Pesankan kepada siswa agar bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Bapak berharap niatkan dengan baik, dengan sebaik-baiknya untuk menghafal ini. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh kemudian ikhlaskan dalam menghafal ini. Yang terakhir adalah selalu berdoa dan meminta doa. Ya, berdoa untuk dapat diberikan kemudahan menghafal Al-Quran. Sementara laporan kegiatan disampaikan oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Keasramaan, Haji Muhammad Idham, serta berharap peserta yang mengikuti Tahfiz Camp diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menghafal Al-Quran. Dengan cerita siswa, istri 157 orang. Alhamdulillah semuanya lengkap pada tahun ini. Tidak ada yang melaksanakan tahfiz di luar lingkungan yang bisa dikira tanah laut. Semoga mereka diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib agenda kegiatan Tahfiz Camp Ramadan, motivasi, serta tips bagaimana menghafal Al-Quran dengan mudah oleh pembina asrama. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Urusan Tata Usaha Siti Mufriha, Wakil Kepala Madrasah, Guru dan Tenaga Kependidikan, siswa kelas 10 dan kelas 11 di Masjid Man Insan Cendikia Tanah Laut pada Jumat 24 Maret 2023. Dari Humas Man Insan Cendikia Tanah Laut melaporkan.